Halo teman-teman, tanggal 21 Oktober 2015, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah tujuan pembangunan baru yang bernama SDG atau Sustainable Development Goals yang ditargetkan untuk tahun 2030. Setidaknya ada 17 poin yang dirumuskan dalam SDG ini. Dan kali ini saya akan membahas poin nomor 2 yang berbunyi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Ini berarti termasuk mengenai perkebunan, peternakan, perikanan, dan seluruh hal yang berhubungan dengan pangan. Apa sih yang membuat masalah kelaparan ini penting? Jadi tahun 2019, PBB memaparkan data bahwa 821 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan. Dan International Food Policy Research Institute membuat sebuah perhitungan tingkat kelaparan dunia yang disebut sebagai Global Hunger Index atau GHI. Dalam perhitungan ini, Indonesia mendapatkan poin GHI sebanyak 21,9 yang membuat Indonesia ini mendapatkan peringkat 73 dari seluruh dunia dan peringkat ke-6 se-Asia Tenggara. International Food Policy Research Institute juga mengatakan bahwa 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan, sehingga masalah kelaparan ini cukup penting untuk ditangani. Dalam menurunkan angka tingkat kelaparan, pemerintah harus memperhatikan dari sektor pertanian dan sektor ekonomi, serta ketahanan pangan. Salah satu upaya yang pemerintah bisa lakukan adalah meningkatkan produktivitas dari petani. Nah, kenapa petani? Karena kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, masih banyak banget petani lokal yang ada di daerah-daerah, dan pemerintah juga saat ini masih mengandalkan petani lokal. Sehingga pemerintah sebaiknya memperhatikan secara khusus atau memberikan anggaran khusus untuk meningkatkan kualitas dari petani lokal ini. Upaya lainnya yang sangat terkenal dan viral waktu itu adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, yaitu yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Nah, statement yang beliau keluarkan itu cukup terkenal dan cukup efektif dalam meningkatkan awareness masyarakat Indonesia dalam membeli ikan. Akhirnya pada waktu itu daya beli ikan pun meningkat. Nah, tidak hanya mengenai pangan, gizi setiap masyarakat khususnya anak-anak juga harus diperhatikan. Karena anak-anak adalah masa depan dari suatu wilayah negara termasuk Indonesia. Dan dalam hal ini, Jawa Barat telah memenuhi bahkan melewati batas rata-rata Indonesia. Nah, ini bisa menjadi contoh dan memotivasi provinsi lain untuk memperhatikan gizi anak baru lahir dan ibu menyusui. Dan sebagai masyarakat, kita juga perlu memperhatikan masalah ini bersama-sama. Dalam hal ketersediaan pangan, belilah secukupnya, jangan panic buying. Apalagi di tengah kondisi saat ini yang serba susah, bahkan banyak banget saudara-saudara kita yang saat ini tidak kebagian pangan karena dibeli secara berlebihan oleh oknum yang merasa punya uang berlebih, akhirnya mereka menghabiskan stok barang yang ada. Nah, mari dalam momen ini, kita membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kekurangan bahan pangan. Banyak platform online yang membuka kesempatan bagi setiap kita untuk membantu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang butuh bantuan pangan. Yuk kita bantu pemerintah kita dengan stop overbuying dan bantu mereka yang membutuhkan. Do a small thing for bigger change. Thank you for watching ya, dadah!